Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat lampu darurat dari bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan di sekitar kita. Bahan yang saya gunakan cotton bud dan kaleng bekas. Kita potong cotton bud-nya. Ukurannya kita sesuaikan saja. Setelah terpotong, tinggal kita lem. Saya menggunakan lem bakar ya, atau lem tembak. Pakai lem yang lain juga bisa. Setelah terpasang, nanti kita kasih minyak jelantah ya. Oke, minyak jelantah bisa atau minyak goreng juga bisa. Ini sangat awet ini ya. Ini jauh lebih awet ketimbang lilin. Jadi nanti kalau misalnya minyaknya berkurang, ini tinggal ditambahin saja. Ini awet bisa berjam-jam ya. Kita coba nyalakan. Sepertinya belum meresap ini. Kita coba lagi. Berhasil ya, nyala. Hasilnya seperti ini. Ini bisa menggunakan kaleng apa saja ya, bebas. Kaleng larutan atau kaleng yang lain boleh. Sama saja. Kita coba matiin lampunya seperti ini. Terlihat cantik. Mohon bantu like dan subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat video-video positif berikutnya. Terima kasih.